perjalanan gue dan Vina menaklukkan jeram-jeram menantang di Kali Badeng belum berakhir. Nah, yang lebih serunya lagi nih, makin ke bawah, arus sungai juga terasa semakin kencang, Tradikar. Aduh! Nah, ini dia nih salah satu yang unik dari rafting di Songgon. Gak cuma jeramnya yang menantang, kawasan ini juga punya panorama alam berupa tebing tinggi yang indah banget. Tunggu. Masih ada lagi nih, Ber. Ini dia jeram ekstrim terakhir yang mesti kita lewatin. Main basa-basaan, sekarang waktunya buat gue dan Vina nyobain sesuatu yang baru. Lo lihat aja nih, tunggangan yang udah kita siapin khusus buat adventure kali ini. Waduh, gue udah gak sabar nih, Tradikars. Udah lama banget nih gak main sepedahan. Nah bro, ini dia nih partner yang bakal ngajak kita buat mengeksplor wilayah perkebunan Kalibendo dari sisi yang berbeda. Jadi Tradikers, karena kita harus ke Bukit Tawonan, jadi kita harus naik dulu pakai mobil karena pakai sepeda. Ntar kita duluan capek ya? Sebelum main downhill udah capek duluan. Iya, dan mobilnya juga harus kayak gini. Kalau nggak mobil biasa nggak bisa naik juga karena jalannya juga ekstrim. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Rimbun pepohonan yang mengelilingi sejauh mata memandang bikin gue makin penasaran nih sama trek downhill yang nanti mesti gue taklukin. So, this is it, Tradikers. Salah satu trek paling ekstrim yang pertama kali bakal kita jajal. Nah, buat minimalisir resiko, pastinya di sini kita harus menggunakan safety riding yang tepat. Semoga aja deh gue gak kenapa-napa ya. Ini protektor udah, helm udah, glove udah. Nyali udah belum? Loh, harus! Oh, itu yang penting. Kali. Kui, gua udah ready banget nih. Yap, let's go. Udah siap semua nih, Tradikan. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Ya, Mas. Kui. Yuhu, waktunya meluncur. Go west terus, jangan kasih kendor. Tanpa
celana yang basah karena abis hujan deras bikin sepeda yang kita tunggangi ini makin licin, Radical. Bisa, Vin?